Mulan Jamila keceplosan sebut Ahmad Dhani suami bersama, reaksi Maya Estianti disorot. Ketika itu, Mulan Jamila belak-belakan berkata Ahmad Dhani sebagai suami bersama saat manggung 17 tahun silam tepatnya pada 20 Februari 2006 yang lalu. Saat memanggil Ahmad Dhani, Mulan Jamila tiba-tiba berkata kalau suami Maya Estianti itu merupakan suami bersama. Seperti yang kita tahu, sebelum bersama Mulan Jamila, Ahmad Dhani jalani bahtera rumah tangga dengan Maya Estianti. Namun sayang, Dhani dan Maya harus bercerai pada tahun 2008 lalu. Diduga, Mulan Jamila menjadi orang ketiga dari rumah tangga ayah dari Al Ghazali itu. Sekarang, Ahmad Dhani pun menikah dengan Mulan Jamila dan telah jalani rumah tangga selama 14 tahun.